saksikan game pertama kali ini. Masih dari court 2. Daniel Martin, oh sebuah drop shot tadi. Coba dilakukan dan kali ini, oh masih bisa. Dijangkau. Daniel. Sekali tadi. Poin pertama kali ini untuk Ben dan juga Sean. Ya kalau kita lihat dari rekor head-to-head mereka, mereka sudah pernah bertemu sekali ya. Iya. Di NASCAR pada saat itu di Swiss Open 2021 dan The Babies mampu memenangkan pertandingan. Betul, straight game 21-19 dan pemain-pemain yang masih sangat muda. 24 dan 25 tahun, Ben Lane 24 tahun, Sean Fendi 25 tahun. Oh, sayang sekali tadi Daniel. Di atas angin dengan keunggulan 6 angka. Ya. Servis yang sempurna, lagi-lagi mampu mengecoh. Reception tadi. Leo Rolly. Upaya kali diserang kali ini, namun pertahanan dari Sean yang begitu luar biasa dan kita lihat. Daniel. Oh! Sayang sekali tadi. Daniel ini. 9-1 keunggulan untuk wakil Inggris. Oh. Kali tadi. Memecahkan rekor smash di Hello German Open 2021 lalu. Ya. Ya, saat ini wakil Inggris Ben Lane maupun Sean Fendi masih unggul atas Leo Rolly dan juga Daniel Martin di game pertama kali ini pemirsa dengan 11-4. Coach Naga Api, Coach Harry Ipe memberikan arahan-arahan untuk meminta The Babies lebih tenang, yeah, lebih mampu mengontrol jalannya pertandingan. Dan kita berharap ada angin segar di awal atau di interval, setelah interval game pertama. Masih Leo Rolly kali ini. Lagi, ya nampak ragu-ragu. War, poin untuk Indonesia, 8-12. Pindah bola kali ini untuk Daniel Martin. Inilah Daniel Martin. Oh, tangguh masih bisa tadi kembali. Masih ada sayang sekali. Oh. Inggris. Ya. Oh, sayang sekali pengembalian tadi dari Leo Rolly. Service dan kini Ben Lane dan juga Sean Fendi kembali menemukan ritme permainan seperti di awal game pertama tadi. Iya. Iya. Yang tanggung mampu dituntaskan oleh Lane tadi dengan smash keras mengarah ke badan dari Leo. Oh, sayang sekali Daniel. Mengawali dari game kedua tentu dengan permainan yang lebih baik lagi. Betul. Berjarak 10 poin kali ini. Baik sekali. 20-10. Oh, sayang sekali tadi pengembalian dari Daniel harus keluar. Dan kali ini di game pertama ditutup dengan keunggulan wakil Inggris. Dengan jarak yang cukup jauh pemirsa. 11 poin. Meski di awal game kedua kita lihat sudah tertinggal 2 angka. Ya, ini dia semangat untuk The Babies. Scoring. Ya, masuk tadi. 4-3 kali ini. Berkurang. Ya. Sudah mulai masuk dalam permainan. Tinggal bagaimana memantapkan strategi untuk memainkan pola-pola permainan yang tepat untuk melawan pasangan Inggris ini. Ya. Lebih tenang dan tidak dikendalikan oleh permainan mereka sendiri ya, untuk The Babies ya. Oh. Ya, ya kesalahan Fendi. Sebuah keuntungan kali ini untuk Indonesia, 4-5. Satu hal yang barangkali menjadi catatan, animo yang ada di Istora Senayan, barangkali mungkin masih ini tipis-tipis antara excited dan tegang kali. Iya, betul sekali.
Karena tentunya pemain juga merasakan secara langsung bagaimana ekspektasi luar biasa dari makin percaya diri tentunya. Betul. Aduh, baik ini sekali. Dia yang kita nantikan. Serangan-serangan tajam yang dilakukan oleh Leo Daniel. Ini kita harapkan dari sektor ganda putra dari Indonesia sendiri di event Indonesia Masters yang terakhir dengan mati dan melakukan service. Iya. Yeah. Backhand yang baik sekali dari Daniel. Mampu berada sedikit di atas angin, Bung Johan. Betul. Daniel, tiga kali. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Daniel. Pemilik rekor smash tercepat. Iya. Di dunia, Daniel Martin. Inilah kenapa Istora Senayan menjadi salah satu venue paling diidam-idamkan bagi pemain top seluruh dunia. Ya. Atmosfernya ya. Begitu luar biasa. Leo kali ini. Iya. Iya. Wow. Lagi-lagi Daniel. 4 poin beruntun. Daniel menutup game kedua kali ini dengan kemenangan 21-13. Leo Roli Carnando. Baik sekali Leo. Variasi permainan dan dengan latihan sehari-hari bersama pemain top macam Minion, Hendra Ahsan, tentu ini menimbulkan atau membawa satu dampak. Dengan intercept serta antisipasi yang nyaris sempurna. Luar biasa. Bola yang sejatinya cukup sulit namun dipaksakan oleh Leo untuk melakukan smash menilang. 12 poin untuk Indonesia. Leo kali ini. Sayang sekali tadi pengembalian dari Leo. Keluar. Tidak bola kali ini untuk Inggris dengan 8-12. Sam Fendi. Sayang sekali. 14-10. Inilah Leo Roli, kelahiran Klaten 29 Juli 2001. Baik sekali. 15-10. Ini ya player ya. Dua player juga masih akan bertanding nanti di court 2. Betul sekali. Cukup ramai juga ini nanti. Jika... Iya. Satu skema serangan yang cukup baik. Wah, baik sekali. 19-12. Kita lihat. Delay. Kita lihat. Lagi-lagi dilakukan oleh Sean Fendi tadi. Ini adalah perang psikologis yang sering terjadi di tengah ketertinggalan pasangan Inggris. Tentu mereka mencoba mencari segala cara. Betul. Untuk mengganggu konsentrasi Leo dan juga Daniel. Ya. Kita lihat ekspresi situasi sesuatu yang sering kita lihat dari Minion. Betul. Kali ini dicontek oleh sang Leo junior. Roli ya, sang junior ya. Hal ini yang seringkali menghidupkan suasana di Istora Senayan. Betul sekali. Game point. Akhirnya. The babies. Dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Setelah tadi sempat tertinggal di game pertama. Namun dengan perjuangan mereka akhirnya bisa mengubah keadaan menghadapi wakil Inggris yang notabene memang peringkat di atas mereka. Kali ini lagi-lagi
mampu dikalahkan dengan rubber game dari Istora Gelora Bung Karno Jakarta.